Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini Mr. Adi akan mempraktikkan bagaimana kita menyemai benih tomat. Nah, apa aja sih yang digunakan untuk menyemai benih tomat kali ini? Yang pertama yaitu kita menggunakan rock wool. Kemudian ada benihnya, benih tomatnya. Ini ada pupuk NPK. Kemudian ada tusuk gigi ya, dan air. Nah, simpel aja, mudah saja. Kita juga menggunakan box plastik ini sebagai tempat atau media untuk menyemai. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Nah, kita siapkan box plastik terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan rock wool ke dalam box plastik. Kita masukkan rock wool. Selanjutnya kita basahin dengan air secukupnya agar rock wool basah. Oke, kemudian kita masukkan benih tomat ini ke dalam substrat rock wool-nya dengan menggunakan tusuk gigi ya, menggunakan tusuk gigi ini. Oke. Seperti apa? Kita berikan di sini lubang-lubang menggunakan tusuk gigi. Kita kasih lubang di setiap rock wool-nya yang sudah dipotong kotak-kotak seperti dadu ini. Selanjutnya kita buka. Kita masukkan seperti ini, tanpa kelihatan ya, satu-satu dalam. Jika tusuk giginya tidak bisa mengambil benih, kita bisa beri air, sedikit air. Seperti ini ya. Masukkan satu-satu. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam sudah, seperti itu saja. Selanjutnya bisa kita berikan sedikit pupuk ya, biar airnya ada nutrisinya. Nah, cukupnya aja.
dan kita siram lagi dengan air. Oke. Oke. Simple, mudah sekali bukan? Nah, kita tunggu sampai bibit tomat tumbuh kurang lebih 1 minggu 2 minggu lah. Oke, itu aja untuk menyemai benih tomat kali ini. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari agar pertumbuhannya cepat. Oke, terima kasih.